Empat orang pelaku perampokan bersenjata api berhasil bawa uang bank BRI Simpang Niam, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo, Jambi. Peristiwa ini terekam kamera CCTV. Satu orang pelaku masuk memakai helm dan penutup mulut, kemudian langsung menodongkan senjata kepada petugas Bank Teras BRI. Diikuti dua pelaku lainnya, dengan leluasa para pelaku mengambil uang di laci teler. Petugas bank dan salah seorang nasabah dikumpulkan di ruangan belakang dijaga seorang pelaku. Setelah berhasil mendapatkan uang bank dan nasabah yang ingin menabung, para pelaku langsung kabur dengan menggunakan motor. Petugas bank dan nasabah dikunci oleh pelaku di ruangan tempat monitor CCTV. Pelaku berhasil membawa kabur uang bank Teras BRI Simpang Niam sebesar Rp131 juta. Aksi perampokan di wilayah Tengah Ilir, di BRI Tengah Ilir, dengan korbannya teller karyawan BRI Tengah Ilir, dan ini menjadi PR bagi kami kepolisian Polres Tebo untuk segera temukan. Saat ini polisi sedang melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari Kabupaten Tebo, Utomo Putra melaporkan.